100 tahun sekali akan lahir pendekar dari Dai Rinci yang sangat tangguh tak terkalahkan. Kepalan tinjunya sekeras besi. Tendangannya menghancurkan batu gunung. Seluruh inderanya tajam. Kesempurnaan inilah bukti kelahiran pendekar tersebut. Lahirnya Kung Fu Boy kalahkan jurus tangan besi. Ketua Biksu, cepatlah pergi. Aku tunggu kabar darimu. Baik, saya berjanji akan berusaha menemukan anak muda itu, Kepala Biksu. Maka Biksu Ro dari Dai Rinci mulai mengembara. Dia mencari calon pendekar muda, seperti yang telah dikatakan Kepala Biksu. Tidak terasa sudah setahun saya berkelana meninggalkan kuil Dai Rinci. Belum juga saya berjumpa dengan orang yang seperti itu. Ah, di mana dia? Ya dia. Oh, pandai sekali kau. Aduh, kepalaku kena. Kungfu harus cermat. Latihanlah yang baik. Kakek itu siapa? Aneh ya dia. Anak itu mungkin ada di antara mereka yang giat berlatih. Ya, apa boleh buat, saya harus bersabar mencari. Ada kedai. Baiklah, nanti saya akan minta rumput untukmu juga ya. Dia lari. Hei, tunggu. Tunggu dulu. Hei. Kau ini. Chinmi. Chinmi. Sebentar, Kak. Aku datang. Aku mendarat dengan mulus. Chinmi namanya, apakah dia orang Jepang? Kakak, aku pulang. Aku bawa jamur banyak sekali. Kau pandai mencari jamur ya, Chinmi. Tamu-tamu pasti akan senang. Pokoknya beres, Kak. Sekarang ini. Ingin membelah kayu, rajin sekali dia. Chinmi, supit yang kemarin aku minta sudah jadi. Waduh, aku lupa. Hebat kau, baiklah kita coba. Chinmi, mana supitnya? Baik kak, ini sedang aku ambil. Ya, jurus supit 1000. Berhasil. Hei Koku, jangan bilang pada kakak ya kalau aku mempergunakan kungfu. Kak, di sini sumpitnya. Terima kasih. Kak, aku mengisi air ya. Kenapa dia? Kecepatannya, konsentrasinya, dia anak yang luar biasa. Jangan-jangan dia, saya ingin membuktikannya. Benar kan tidak ada airnya? Hai bocah kecil. Kau memanggilku kek. Apakah kau mau melawan saya? Kau kenapa kek? Walau saya tidak sungguh-sungguh, tapi dia bisa menghindari serangan saya. Atau mungkin gerakan saya sudah lamban. Kek, tunggu dulu. Ada apa sebenarnya, Kek? Oh,
Tidak salah lagi, saya menemukannya. Kenapa, Koku? Ada apa? Huh? Dari kelincahannya sudah tidak salah lagi. Rasanya kepalaku berat sekali. Sekarang tinggal melihat tai lalat pada alisnya. Tidak ada tanda. Wah, rupanya mata saya sudah payah. Kasihan anak ini jadinya. Tunggu dulu. Bayar dulu, baru boleh pergi. Apa? Aku harus membayar makanan yang tidak enak ini? Cina bersaudara harus bayar. Tapi di mana-mana juga kalau habis makan harus bayar. Gadis yang pemberani. Baiklah, aku akan bayar untuk menghormatimu. Tetapi kak... Biar saja. Pelayan, cepat katakan berapa mangkok yang kami makan. Iya, 12 mangkuk. Nah adik, coba kau bayar. Baik kak. Tunggu, jangan, berbahaya. Tunggu. Sungguh menyeramkan. Nah, adikku sudah membayarnya. Kalau kurang biar aku yang menambahkan. Jangan mendekat. Hentikanlah. Aku minta kalian jangan mengganggu orang yang lemah. Orang tua, jangan ikut campur. Nanti kau terluka. Tunggu. Chinmi. Jangan ganggu kakakku. Kalian akan kuhajar. Jangan, Chinmi. Lalu kau mau apa, anak kecil? Kau telah membuat hati kami marah. Kalian akan menyesal. Aku ingin lihat jika kalian marah. Ayo kita serang. Tembok tebal pun hancur tidak tersisa. Kita gunakan jurus rahasia pukulan ganda. Kakak, lihat kehebatanku ya. Apa yang akan dilakukannya? Jurus menjepit kumis. Yeah! Dia hebat. Masuk ke dalam gentong. Kita kalah. Kita tak bisa mengalahkannya. Kakak lihat kan? Kalau ada yang berani mengganggu kakak lagi, akan kuhajar mereka. Kau tidak mengerti. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan main kungfu lagi? Tapi tidak bisa dibiarkan. Mereka yang salah. Perkelahian itu tidak ada habis-habisnya. Kakak... Kau janji ya? Kalau kau sampai terluka parah, apa yang harus aku katakan kepada almarhum ayah kita? Maaf ya, kak. Maafkan aku. Chinmi, alismu tergores. Ini cuma luka kecil, kak. Tahi lalat tertutup oleh alisnya. Akhirnya. Akhirnya. Saya menemukan pendekar yang dicari oleh Dai Rinji. Akhirnya. Kakek. Saya di mana? Kakek kelihatan lelah sekali. Bagaimana kalau kakek menginap di sini saja? Maafkan ya. Tidak, malah aku yang ingin minta maaf, kek. Wah, baunya sedap. Saya jadi merasa lapar. Oh ya, kek, kudanya sudah kuberikan rumput.
Sekarang kakek makan yang banyak ya. Dia gadis yang baik. Kalau saya masih muda pasti akan saya lamar dia. Rupanya dia pandai memasak. Aku dimarahi kakak lagi. Baik aku siap. Kau memang hebat, Koku. Aku kalah. Halo, bocah. Halo, apa kabar, kakek? Apa sudah tidak pusing lagi? Karena kakakmu itu pintar memasak, saya jadi cepat sembuh. Sedang apa mereka? Kau sedang bingung? Iya, sedikit. Coba ceritakan pada saya. Kau suka kungfu kan? Sejak kecil aku dirawat oleh kakak. Aku pun bertekad melindungi kakak jika ada yang berani mengganggunya. Tapi kakak selalu marah kalau aku mempergunakan kungfu. Dia tak suka keributan. Maukah kau belajar kungfu di Dairinji? Tapi kau harus pergi ke sana. Dairinji? Kakek pemabuk, apakah Dairinji yang kau maksud itu adalah pusat kungfu? Saya ketua biksu Dairinji. Chinmi, kungfu bukan untuk bertengkar. Ilmu ini sangat dalam, kau harus mempelajarinya. Apa kakek tidak bergurau? Sebab aku mudah sekali percaya kepada omongan orang. Kau boleh percaya. Asik. Aku akan ke Dairinji. Kau juga boleh ikut kaku. Kau boleh ikut. Asik. Tapi kek, sebenarnya aku ingin pergi, tapi mana mungkin, aku sudah janji. Benar kan? Saya akan bicara pada kakakmu. Kakak itu orangnya keras kepala. Kakak! Kakak! Kalau kakakmu mau selamat, datanglah sendiri ke Sesoji, Sina bersaudara. Aku tidak takut! Sina bersaudara! Mana dia? Kenapa adikmu yang lincah itu belum juga datang? Kau harus melihat bagaimana kami menyiksa adik kesayanganmu. Kalau takut jangan datang. Kakak! Chinmi, jangan kesini. Kau akan dibunuh. Chinmi! Kakek, terima kasih. Aku akan masuk sendiri. Tetapi... Aku harus datang sendiri. Aku tidak ingin jika kakak sampai terluka. Baiklah, Chinmi, kau jangan lengah. Baik. Akhirnya datang juga. Sekarang akan kau rasakan pembalasan kami. Tidak ada gunanya kau menggertakku. Aku tidak takut. Apa? Seberapa besar keberanianmu? Tuan Jo! Hmm.
apa kau dapat meredam jurus mautku? Tuanku adalah pendekar kungfu yang hebat, yang sanggup membelah besi. Musuhnya cukup tangguh juga. Chinmi harus hati-hati. Tadinya kupikir kau itu tukang daging. Kau ingin melihat jurus tangan besiku? Jangan dilayani, kau harus lari. Jangan sia-siakan nyawamu. Kau tidak mengerti? Bukankah kau sudah berjanji tidak akan main kungfu lagi? Tapi mereka yang salah, Kak. Perkelahian itu tidak ada habis-habisnya. Kau takut melawanku? Chinmi, dia memegang janjiku. Ternyata dia hebat juga. Lihat ini. Akan kukirim ke neraka, bersiaplah. Sekarang, terimalah jurus tangan besiku. Bocah kecil, apa kau sudah sampai di neraka? Belum apa-apa. Aneh. Dia hebat sekali. Mampu meredam pukulan hanya dengan selembar kain. Sekarang kain ini sudah tidak ada gunanya lagi. Apa kau dapat meredam jurus mautku? Jurus mautmu itu tidak ada artinya bagiku. Awas kau! Aku ada di sini! Berhasil! Kakak! Mau lari kemana kalian? Jangan menggunakan kungfu untuk memeras yang lemah. Kakak! Kau tak apa-apa? Chinmi? Kungfu bukan untuk melukai orang, tapi bertarung dengan dirinya sendiri. Dengan tanpa melawan musuh, dia telah membuktikannya dengan baik. Kakak, akhirnya tiba juga waktu untuk berpisah. Dulu ayah sering berkata, pada suatu saat nanti, seorang laki-laki harus menempuh hidupnya sendiri. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kakak seorang diri. Aku akan menunggumu, Chinmi, sampai kau menjadi seorang pendekar yang tangguh. Kakak, pelajarilah kungfu dengan baik, Chinmi. Sungguh, Kak. Terima kasih. Chinmi. Chinmi, mari kita berangkat. Tuan Ro, aku titip Chinmi ya. Nona Meiling. Saya akan mendidik Chinmi dengan sebaik-baiknya. Pakailah ini. Terima kasih, Kak. Aku pergi sekarang. Maka berangkatlah Chinmi meninggalkan kampung halamannya untuk mempelajari kungfu yang sebenarnya.